berakhir tetap maju mas, ya jenenge surung-surungan orangnya ada yang mundur malah kepiye. Cocok-cocok nganggo kaos PSIM ya mas. Wah lagi kaos ini dan tapi ini kalau ada lagi kan campur dan tapi jebol mau ngapa rambutnya apa nih ngono. PSIM itu seperti apa? Dikenalkan oleh orang lain kah? Atau cuma numpang eksis kah? Atau seperti apa? Coba dijelaskan sekarang dari Mbak Apin. Pak perempuan-perempuan kok so seneng kali. Kenapa kok suka sepak bola? Karena biasanya kalau nyolong aku tuh ya bukan mau mengerjakan, bukan mau mengerjakan ya. Biasanya kan cewek kan kipo. Wah, orang masa aku. Lompat tari. Malah lompat tari. Batu loncatan ki mau. Dia suka K-pop, nonton drakor. Barang mah radung aku malah enggak tahu seperti itu. Nah, itu. Silakan Mbak Bing. Kalau aku dari kecil, Mas. Dari kecil. Dari kecil. Ya. Yo, Mas. Kan rumah lo. Dari umur berapa? Dari umur 7 tahun lah diajak nonton. Itu diajak atau emang datang? Ngerti dia kan satu keluarga so. Ya kan berhubung rumah saya dekat sini dekat ya, ya, daerah Mandala ya dari keluarga itu bapak yang ngajak atau siapa? Ya keluarga besar semua ikut semua cuma nonton PSIM kenalan keluarga tadi ya berhubung keluarga. Punya maksudnya Pak di saya kan kerjanya kan pernah ikutin nih PSIM juga jadi ofisialnya gitu. Jadi seperti ikut menyalur ke situ ya, jadi suka. Yo, PSIM dari lahir ki yo, yo iso dikatakan seperti itu. Oh gitu, berarti tadi dari umur 7 tahun berapa nih mbak? Kalau boleh tahu? Kau ngitung hitungan aku. Tahun berapa yo? Tahun berapa? Mulai dari siji, tahun berapa? Tahun berapa siji? 2001. Mulai dari siji. Aku umurnya wis 29, dan umur 7 tahun ini wis berapa? Dari berapa? Aku bingung nih pak, hitung-hitungan. Hitung-hitungan ya aku bingung pak. Ya sendiri gue mau dari kecil. Kok umur 7 tahun gue mau. Oke. Kalau tadi Mbak Api tadi dari umur 7 tahun dikenalkan oleh keluarga. Kenapa Mbak? Terus sampai sekarang ya nontonnya ya. Kenapa nggak mau tampil bidang untuk mendukung tim lain? Enggak selera. Hah? Enggak. Simba atau Mas Daryati sekolah lain. Arisane Simba. Arisane Simba. Dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Oke. Okay. Kalau dari Mbak Pini tadi umur 7 tahun. Nah, kalau dari Mbak Pini kapan pertama kali mendukung tim PSIM Yogyakarta? Sek. Tak ngeling-ngeling tanggal. Tahun. Aku ki SMP Mas Pak Men. Kelas berapa? Kelas lorongan kayak SMP tahun, kelas 2. Tahun berapa? 2011-an. 2011. 2011-an ya Pak. Oh. Kayak kan karena nek adikku dulu udah dari SD dia naik sepeda zaman dulu tuh. Oman anu. Nontonnya dia adik musik sing seneng. Iya karena dia adik kan jenenge cah lanang tekan ngendi di bebas. Sedangkan kowe diperketat. Ya jenenge mang wedok toh Mas. Sebenarnya juga enggak boleh suara-suara kayak gitu. Apalagi itu kan pulangnya sampai malam-malam. Iya. Makrif baru selesai. Sama orang tua itu. Iya, enggak boleh, emang enggak boleh bukan dilarang, emang enggak boleh harusnya ya. Tapi diem-diem kan pulang sekolah langsung gitu. Oh, gitu. Kan pernah kayak gitu. Aku les. Ayo ora, Mas. Ngerjain tugas. Oh, Mas, ya ngerti. Tapi waktu SMP nonton itu pakai seragam atau pakai seragam? Waktu itu pakai seragam. Dalam zaman dulu kan udah masih ada bis. Ya. Belum tahun 2011 itu masih ada bis. Bis kopatan kayak ya. Kol kuning. Nah, kol kuning ya Mas ya mah kayak po kuning. Mau bakul sayur. Bis tuyul lah ijo e. Mau tuyul. Ya bis tuyul. Bis oh jalur-jalur gitu. Oh, jajan tempel ngono kan. Kopatan. Jalur 15, 19, 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
gituan. Jalur Gaza apa-apa kan. Ya saya kira ini bis tayo ya serana bis ngono kuwi. Tapi nang anu juga. Yo. Terus baru kuwi. Bolo ada yo. Ya karena itu terus dilalah. Dilalah. Oh ya dilalah emang. Serba kebetulan. Ya serba kebetulan kan kakakku, kakakku yo supporter PSIM terus akhirnya yo motoran lama lambat laun motoran sampai SMA kan udah pegang motor sendiri udah mulai bener-bener aktif di situ. Itu udah dibolehkan sama orang tua? Ya tetap gak boleh sih, kayak mau wedok sampai saat ini gak boleh? Tetap gak boleh sampai saat itu. Sampai saat ini tetap gak boleh? Oh. Tapi kan dia jenengnya wes seneng ya mas, orang tua aku pun gak bakalan tahu gitu loh. Kalau udah, kalaupun tahu pun udah terlanjur nonton, masa ya mesti apa dimarahin kan mungkin lah ya mungkin dimarahin teman tapi enggak kan tidak dilarang cuma dimarahin tapi tidak dilarang cuman mau wedok dulu bal-balan iya kan misalkan sangat sangat tabu ya mbak ya kalau dulu emang sangat tabu kan ibu kan benar-benar tahu rani ngeri mas iya maksudnya dulu supporter wanita itu sangat tabu dan sangat sedikit lah ya dibanding sekarang kan ya udah aman-aman baik ya biasanya orang tua kan seperti itu dulu pun nontonnya enggak masuk ke lingkup seperti ini tahun itu masih independen lah nonton sendiri masih ada kakaknya dulu tingginya ya semelu lah gitu loh kita belum tahu kita belum menentukan kita mau kemana dulu cekelan dulu SD nonton sepak bola ya tingginya masih 10.000 bapak ngono iki Pak gandul lah oke ya ini gejing tangane tapi babak kedua wes dibuka jadi itu pokoknya zaman segitu jadi kita nonton misalnya kita nggak ada uang bener-bener nggak ada uang kita nih babak kedua terus tinggal dibuka dibuka gitu ya dan aku masih mengalami hal seperti itu jebolan babak kedua kalau sekarang kan susah banget dulu kan pakai kartis dan carkenya nah sekarang mungkin pas jeritan baru dibuka akhir-akhir ini jeritan terakhir pas jeritan ya sekarang tiket berapa tuh 35.000 ya dulu dari 10.000 ya, karena mungkin ya untuk memajukan tim juga kan ya jadinya tetap siapa? 35 kan zaman dari sini Mandala belum apa-apa terus akhirnya kita pindah ke numpang ke Bantul sampai balik ke sini lagi sekarang udah bagus gitu masih tetap di sini dan gak akan kemana-mana itu amin situ terus tetap berawal karena apalagi apalagi Mandala juga sudah direnovasi sebagus itu kan ya, gitu ya. Oh. Jadi kita nggak larang gitu loh nah, karena kan udah pasti stadionnya sudah seperti itu kita bayar kita juga buat tim juga kan ya kan akan mau wes kalau kita pindah nggak mau ke kan. Sebelah itu ya tetap muda itu pertama kan rasa-rasanya kok muda regane tiketnya gitu kan fasilitasnya oke ya karena kita merasa kita di sana nyewa itu sampai ke sini tiket segitu kita lihat stadion yang ya, bener-bener glow up banget jadi enggak wajar lah ya wajar sekarang wajar no pernah dituku no pengen murah ya tuh ya satu tiket satu orang pokoknya itu harus satu tiket satu orang kalau dari Mbak Gini seperti tadi ya jarak waktu apa namanya nonton PSM waktu SMP kelas 2 tadi tuh ya kalau dari Mbak Niken berapa? Aku awal mulanya gimana sih? Kalau awal mulanya tuh kalau suka sepak bola emang udah suka sepak bola dari kecil soalnya bapak masih nonton sepak bola dari bapak tapi bapak juga nggak yo biar mas dijak ki ora soalnya anak wedok udah pecicilan pekebiran. Iya, betul. Bapaknya ya harus seneng PSM. Tapi ya, seneng PSM. Tapi ya gimana yang anaknya itu orang tidak. Ya kan ya nonton Dewin. Bapakmu. Tapi dibolehkan. Siapa? Sama orang tuh dibolehkan. Enggak. Atau diem-diem. Awalnya diem-diem aku juga ya. Tapi kelamaan-kelamaan ya maksudnya tahu lah ya. Tahu. Kalau pulang pergi udah baik-baik saja ya udah. Tapi ya, kalau aku ya pas tawuran senen ibumu pulang. Ya. Soalnya kan jalurnya dia jalur biasa. Oh. Ke sana. Oh, ke sana lah ya. Dari DW meneh. Ya Allah. Terus terus. Untung bisa ngerti. Wah, sepuluh. Rasanya mana lagi? Ya Allah. Terus. Ada apa kan bapak itu terus punya tit no makan gitu juga nonton itu fungsinya dia nih maksudnya fungsinya ngomong dit itu apa yo punya mantan lah wis
jadi mantan nih lo. Kok didit lo ya Mas? Orang. Ya jadi mantan dibandingkan iki ya dicermat ning YouTube iki ya iya. Ya itu nonton yuk diajakin ya, oke. Tapi kan maksudnya diajakin cuma sekali. Ya, terus dah. Ya. Udah tahu ya. Udah enggak ikut lagi soalnya juga tawarane anu to Mas ngeri to. Pada saat itu lah. Terus juga saya karena masih uang juga minta orang tua jaga, maksudnya saya juga sekolah tak sambil kerja jadi nggak ada waktu. Saya terjun lagi itu melulusan sekolah. Melulusan sekolah itu diajak, nggak diajak dengan punya temen, tapi dia ketua laskar, yeah. Ketua laskar terus diajak, nanti kamu ibaratnya dijagani, terus dijagani aku, kamu tanggung jawab saya, kamu tanggap adik saya sendiri. Kalau ada apa-apa sama beliau. Nah, sama, ya. Sama beliau. Itu bagusnya Megan Mas. Yuk terus. Tanggung jawabnya ada. Dilalah, neng master bisa. Kebetulan lagi. Kebetulan lagi. Kebetulan lah. Saya wedok neng kono mak aku tok, yuk dilalah, yuk dijagani tenan, alhamdulillah ya tekan saiki. Sampai sekarang. Itu sekitar 2000. Kurang seperti itu ya tadi. 15-an lah. Tadi awal mulanya tahun berapa nontonnya? 2000 saya awal 2012-an. Itu SMP atau SMA? Paling pada seumuran loh. SMP paling. SMP. Oh, atau SMP gitu ya. Oh, berarti dari SMP udah. Tapi ora yo aktif banget soalnya yo gimana to Mas rumangsani. Karena nek kok eling-eling jaya-jayane PSM tahun-tahun segitu. Oh, iya. Oh, kok jaya kok. Wah, kok kowe ngono Mas? Si. Pertanyaan berikutnya. Yang mau tanya, selama sepak bola ini belum bergulir. Bergulir. Teman-teman Madam Dona ini masih sering ngadain forum nggak? Kalau forum nggak. Nggak. Soalnya kita forum ada, tapi nggak offline. Kita online. Online. Oh, via Zoom. Maksudnya kita tetap ada komunikasi di grup itu merembuk apa-apa. Oh, yang lainnya dengan WhatsApp lah ya. Grup WhatsApp. Grup yo komunikasi. Kita kemarin tapi kalau untuk farm ketemu itu belum, tatap muka belum. Oh, iya. Kita keadaan pandemi ini kan ya. Mesti lah keadaan di Indonesia kan. Betul. Ojo, jangan tapi cenah. Tapi yo gue mau mengikuti anjuran dari pemerintah. Soalnya kalau kemarin ini terakhir. Kamu mah tahu Mas bilang gue. Nah, terakhir forumnya itu kapan? Berapa bulan yang lalu? Desember. Desember kemarin. Iya. Ngerembuk. Ngerembuk apa? Ngerembuk apa gawe? Apa senengnya? Kowe? Kowe wingi lho, vibe gawe kaos apa gawe apa ngono lho. Terakhir kemarin tuh sempet kok ya til ibu pe. Sempet ono kayak. Sempet ada rembukan kan. Forum. Iya, forum dalam rembuk ara. Enggak, kita rembuk semua anggota atau beberapa. Ya di grup itu kan kita setelah yang tadi kita dirikan itu kan tidak berjalan mulus, ada yang menculat-menculat itu tadi. Nah, tinggal sisa-sisanya ini kan kita pengen memberdirikan lagi dengan baik gitu loh maksudnya, yang memang setia. Sebagai pokok lah ya. Nggak ambruk gitu loh, jangan sampai down lagi. Terus akhirnya nih Mbak Aming kemarin sempet ngajak rembukan pengen bikin apa Feb gitu, boleh apa gitu. Manut. Istilahnya bikin movement apa gitu. Pergerakan apa gitu. Nggak tahu nih Mbak Aping ini mau punya rencana apa. Iya, mau ide-ide apa sesepuh. Karena apapun yang dia omongan itu kita mesti iya, asal kita. Karena kan sesepuh lah ya, sesepuh itu. Asal nalar misalnya. Masuk akal dan logik ya. Kayak misal bikin apa bikin sebuah keputusan, ini nyebur-sebur bareng-bareng, yuk gak? Ya gak mungkin. Aja bunyi barang lucu. Masih aku kan mau ini ada itu harus dari itu harus tetap ada. Harus tetap ada biar kita nggak miss. Berarti forumnya tuh berupa apa namanya tetap lewat komunikasi lewat grup. Karena kalau kita forum nanti ketemunya orangnya itu lagi yang ketemunya lama-lama lagi. Iya. Gak mungkin tuh bisa semuanya Mas Lam kumpul semuanya. Karena terkendala. Karena membernya rata-rata juga ada yang udah nikah, ada yang terus kerja dan nggak di sini karena masih di Bali juga kayak, jadi nggak bener-bener emang bukan karena kita pecah tapi karena memang situasi dan kondisi yang kita yang memisahkan gitu. Tapi tetap ada gitu loh komunikasi, apapun itu kita ada kabar. Tetap saling jaga komunikasi. Itu harus, soalnya nomor satu paling penting gitu. Nah, untuk Madam Dona sendiri sini ada punya formulir di setiap daerah nggak sih? Ada.
pasti di terutama di DIY lah, di DIY sendiri. Korwil barat. Di DIY sendiri ada. Korwil ada. Ini korwil. Ada berapa? Ada di mana? Ada di mana aja? Cuma mana aja? Mana aja ada? Per kabupaten. Jadi ada yang korwil Gunung Kidul ada. Ini Kulon Progo. Ini aku yang kota. Ini yang lor. Ini lor utara. Daerah saya. Pokoknya per korwil. Kan kita daerah. Bagi jadi banyak. Ini yang daerah sana. Yang aku yang daerah-daerah kota, yang ini daerah-daerah kulon. Terus kulon Kalau yang Bantul? Yang Bantul ada juga. Bantul ini siapa ya sih mereka? Gitu. Kayak ada. Bantul ada juga. Ada semua. Oh, berarti ada korwil per masing-masing ya. Iya, siap. Yang di luar kota ada enggak? Bisa kayak Madenduna mana Semarang atau Madenduna Yerusalem atau mana itu? Aduh, oh, Afghanistan kok mending. Ada enggak? Kalau maksudnya ya di luar kota kan, di luar DIY. Ada, tapi enggak pakai korwil. Enggak pakai korwil. Pribadi dia. Ada. Karena itu tadi kan terbagi. Jadi kita tuh enggak pecah, tapi pada rekreasi sendiri-sendiri ke sana. Oh, berarti tetap terpusatnya di korwil di DIY sendiri ya. Sementara ini ya seperti itu. Kita bikin utuh ini aja susah toh, Mas. Apalagi mau yang luar gitu kan susah banget. Susah komunikasinya juga sih. Cuma kalau kayak orang perempuan itu kan rumongsoni misal kita cuma segini orang yang ada yang nggak ikut dia merasa terasingkan terus sebenarnya dia jadi kita kan menghindari hal-hal tersebut gitu. Susah lebih susah ya cewek-cewek kok nggak gitu tuh ini lo pengalamannya banyak gue yang pertama ya baperan dan terus juga orang luar riil tau mas harus dijamin dulu istilahnya. Ayo, sedangkan kok alaman aku ini ya. Jadi kadang nyari yang siap loh dia pulang susah. Yang langsung sigap itu susah. Ayo ya. Ini jayo kayak gitu susah kayak gitu. Ya mungkin karena kendala waktu juga sih banyak karena kendala waktu pekerjaan dan segala macam. Makanya kan yang terpenting tuh di sini komunikasi. Saya harus tetap terjaga supaya tetap medan-medannya tetap solid tetap. Istilahnya apa namanya pondasinya tetap kokoh kan seperti itu. Tetap ada dan eksis untuk mendukung PSM Yogyakarta ya seperti itu. Karena kita juga kasihan sama pihak PP juga tuh kalau ono apa meneh to ping kata gitu. Mbak ayo kadang kan Mbak Aping yang makanya. Oke. Tadi Mas Ayu ngomong. Terus ono keseruan nonton PSM ono ora Mbak? Ya mesti ono maksudnya. Keseruan ketika nonton PSM baik di kandang ataupun di tandang. Keseruan apa yang pernah dengan ini alami? Monggo diceritain. Tandang dulu Gayeng. Sing Gayeng tandang. Awe yo. Lha meneh montoran itu? Montoran. Montoran kali. Kudune baline ndene dadi ndono. Kudune ndong arep rono kok jebul yo kok ndono. Heeh, bali meneh. Di paling seru. Dibungu-bungke. Ngasih tekan ngomah jam siji. Eh, merono to? Nah, lu dhewe ada tetep meneh Magelang. Heeh. Oh, sampai jam 1 itu. Itu waktu pertandingan mana sama mana? Magelang. Sama gelang. Oh iya iya. Kok emang bungteran ya aku? Bali ini bener-bener. Waduh, banget mas tangan sih tekan. Omah aku ya mas, jalan matas KM. Yo kan Magelang kan deket mati Jogja sama Gelang. Tapi mau tekan mumpung mas Bali ini. Dialihkan, dialihkan. Kita kudunya duit ini Bali ini mas ya. Bali tuh ya. Kudunya duit ini. Mumpung. Jadi omah aku gini ya, jalan matas KM terlalu aku lebih balik. Kita kok gini gini. Sekolah kulon rogo mas, bayang lo ya. Ya mati kan. Orang tahu kan nanti Jogja sama Gelang kan dekat gitu loh. Kenapa lewat? Ya kan orang sing dekat. Ya ada mas. Wih keseruan ya. Keseruan nih. Dicegat di pandemi. Kono terus orang berarti kono gas air mata. Terus awak dewi ki, awak dewi. Aku ki, ki malam pribadi mas ya. Mandek neng warung atau buh juga aku wae sing iso digawa. Orang bayar kok. Tutup panganan mas. Watu kayak apa kayak gini gitu sendok garpu kok melindungi diri ya untuk safety diri lah untuk defend diri lah karena kita kan nggak yon sedingin uang nonton orang niat deh tutup tawuran nanti kita nonton karena kita masuk pun nanti tetap bakar di gereja percuma jadi pas pulang kita nggak apa-apa tapi ternyata ada apa-apa kan kita nggak tahu fatone mandek juga apa sih bisa dibawa terus ada lagi nggak ketika obi rumah gelang nanti selain itu Yang atau waktu di laga pasung. Oh, di laga home kayak banget kuwi. Banyak banget. Apa? 6 mili gedang itu ya. Boleh.
monggo. Gedange entek ya iki. Sangat dusih di plok wae. Rebutan yang ngasih. Wis sego ya itu. Nuwun ya. Supporter e-sporter. Monggo. Heeh. Sing ning home kuwi mau piye? Keseruane. Keseruane apa? Home koyo mau tandang tenan Bali ya tetep mubeng muter suwir nyumber. Ha kok iso? Kenapa bisa? Oh, koyo pulang rogo. Aku Bali pulang rogo iki, Bali kan lewat Bantul. Mubeng meneh ya. Kan jalurnya gak ada. Hati-hati. Tapi orang yo nek Bali dhewe wae tetep rantor. Saya resiko ketika kita nonton sepak bola ya. Resiko. Oh ya dipikirkan dari awal kita bakal ngapain, kita bakal kenapa-napa atau enggak. Justru kadang malah emang yang dicari itu. Misalnya ngerti ya, dia lawan iku apa dia tetep delok. Padahal aku ngerti iku nek ora bakal delok gitu loh. Tapi aku tetep karena ada air mata. Tapi tetep nek kan pesan modal biasa nih. Tapi tetep do biasanya aku bisa delok. Tapi main sama teman-teman ini tetap ikut maju enggak? Ya maju. Tetap ikut maju untuk itu enggak? Nek aku Thomas aku ini posisi di mana dulu? Ya waktu di stadion atau di luar? Di luar terus. Di mana aja? Karena stadion ya, piye gelem ra gelem tetep maju langsung ya jenenge surung-surungan ngono kan ada yang mundur malah kepiye. Oh, surung-surungan kok stadion. Ora ya, maksudnya. Dalam hal maju melu gelo atau mau melu ola. Iya, melu kok aku ngono emang wedok paling. Nah, kita ngetak yo. Mbok wis to, paling ora ngono. Nah, kita ngetak to. Sing lanang sing anu lek wedok lek bola. Iki kan aku karunikan tahu ya korban mau ngasih kocok-kocokku sembla. Ya mana dijoroknya ngasih ditek-ditek kita. Aku yang penting bener-bener tahu mas sampai akhirnya kan ada yang terima, ada yang akhirnya bengok-bengok malah akhirnya saya ribut aku lagi. Aku udah terima, misalnya gitu lah. Mau uas akhirnya malah ribut dewe-dewe gitu, kayak gitu juga sering. Itu keseruan yang seperti itu ya. Kan udah kapok rantan ya. Kapok gak sih? Kalau rasa takut terang. Ya justru aku sih gue mas. Jadi kapok apa kapok nontonnya? Senang ini nih partner nih. Partner ini coba enak, senang malah. Ya aku orang masjid, maksudnya nek kayak nek ditakoni, kaya nek bal-balan minum ki, yuk seneng pas tawuran nih pak, yuk ora yuk seneng ning, yuk kepiye emang wes emang mana kalau resiko ujung-ujungnya masih yo, masih ono sek wong rese ono sek tadi umum meningko. Oke lah, kuwi sing ra tak senengi. Enggak bisa melihat mana cewek,
anak cowok. Ya aku ngerti nek kowe lagi doan. Ya asine kan posisine mergo iki Mbak Wong. Tumbuk-tumbukan ngono kan. Tumbuk-tumbukan, tumbuk-tumbukan. Mangga di. Kan ini gini Mas. Ya tapi kan ikan suruh-surungan. Suruh-surungan sih sekondur kan do tipe Mas. Do mergo. Iyo nek onek iki karo Pak Ketum. Terus ana keseruan ya. Ada keseruan lain dari Mbak Apik tadi. Mesti punya. Yo kuwi ngomong. Yo keseruan yo ngono kuwi pas mbok pengok nyanyi Pak Ketum. Selain itu apa ada enggak? Ketika AW misal apa bane bocor lah apa gimana? AW yo pandemi rasake. Ya, ya. Ngopeni bocahmu. Oh, iku yo nek ya. Apa? Ngapain sopa? Ngapain sopa? Ngapain sopa sih? Ngapain ini? Gue Fepti. Fepti kan sok. Waduh kok yoko. Nah, orang ya mas aku ini memang kali ngapa tau ya. Tapi ya, ngejimimanya yang dulu PSM yang dulu ya. Orang aku ada yang golek-golek masalah dia. Terus lah gini-gini masalah pribadi. Nah, pokoknya sanggut-sanggut kan sok kadang aku ini jadi kesinggung-singgung ini jadi perkorong lho. Padahal sebenarnya dia ada masalah pribadi. Kira penting lho. Kadang sok tadi, ih ngapa sih? Di kogone stadion. Masa pribadi di kogone organisasi. Organisasi. Organisasi itu. Pengalamannya kan banget Mas. Babakan dulu ngasih Pak Ketum sing medul juga ngomongin. Pasti ya supporternya ngerasa ki ono sing medul. Kok sing medul sing luwih barbar lho. Jan lho. Ya tapi memang kita yo yo sorry ya Mas Rondo. Aku malah suka mas-mas seperti ini. Berarti kita interaksi enak berarti. Enggak serius, enggak terlalu formal banget toh seperti itu. Kita kan harus menempatkan toh di mana situasi kita. Betul. Kudu ada gar-bar-bar, garang ngono ya perlu ngawekani ben. Nang ra disben. Heeh. Tapi yo kembali lagi kita orang Jogja, kita orang Jawa ini ya kita enggak bisa yo ngasor. Tapi nek selagi dhewe ngasor dekne iso dijak ngasor ya ora apa-apa dhewe ngasor dekne tidak. Oh, kuwi masih ora iso ngulung ada. Betul. Loro yo. Ngeri. Seneng ya. Iki lho seneng banget nek penekan. Wis. Terus itu tadi tentang informasi. Nah, aku mau tanya hubungannya Madam Dona dengan supporter perempuan di diri sendiri seperti apa sih? Iya Mbak Apik, yo tetap. Mbak Apik, aku pun jawab dari Mbak Apik. Soalnya dari Mbak Apik, Mbak Apik supporter. Mbak Apik kan ibuku. Supporter di khususnya ya. Tapi secara organisasi. Khususnya yang wanita loh. Dari Medan Dona nggak ada masalah. Dengan cara pasti kok dengan biasa lah, selatan lah, utara. Itu nggak ada masalah apa-apa. Kita di tengah-tengah ya berarti. Maksudnya baik-baik aja. Nah, ada komunikasi, sering komunikasi. Ada. Sering komunikasi, ya. Sering ketemu atau pernah kumpul? Pernah kumpul. Iya, kalau mau jabri-jabrian yuk ketemu bareng yuk ngadain futsal kah atau apa? Oh, komunikasi nah, lebih itunya sama kakak. Kakak sama berjamolek ya oh, lebih. Oh, sama. Oh, komunikasinya sama. Baik banget. Iya. Tapi kalau sama yang lain ya mungkin cuma sebatas berteman juga iya. Secara pribadi teman secara personal iya tapi untuk rencana seperti itu belum yo iso diagendakan itu bisa meet up misalnya bareng sama karena kan biasanya supporter perempuan itu kan kalau sama mas buat apa mas ini rada orang ketok ya rau kalau sama supporter lain biasanya kan apa namanya lebih humanis lebih nganu lah lebih harmonis lah ya hubungannya iya apa lah itu terutama pria personal iya kalau misalnya masalah ribut sepele sembir-sembiran atau apalah gitu biasa namanya media sosial misalnya nanti dia bikin
meme itu. Meme. Aja pindeng ya, Pak. Aja pindeng ya. Meme ya. Nek aja pindeng aku udah ada. Meme. Ya intinya kata-kata ya. Dia mengunggulkan timnya. Misalnya terus kita mengunggulkan timnya. Tapi lepas dari itu kita tetap kekancam terus ngkoe gini-gini jumeh gini terus usah-usah enggak kayak gitu. Tetap kita banyak malahan karena kan kita zaman sekolah misalnya ya, yeah. Kita banyak ternyata dia jadi anak sana, misalnya. Ya nggak apa-apa tuh kita kan nggak bisa terus gue tutur aku. Tapi tetap kita harus menjaga komunikasi pertemanan gitu. Iya, mereka mau menjaga kita juga bisa jaga. Bahkan kalau misalnya kita ada apa-apa, misalnya kayak kita ada kabar duka cita satu apa antara satu sama lain, tetap saling mengucapkan. Terus misalnya emang kalau ada anniversary pun saling mengucapkan, iya tetap seperti itu kan. Tetap seperti itulah. Jaga komunikasi biar kita juga nggak banyak musuh tuh mas ya gitu. Nah ketika anniversary sendiri itu mengundang rekan-rekan seputar wanita ini? Belum. Saya ini belum pernah. Belum. Mungkin bisa direncanakan itu. Bisa diagendakan ke depannya ya. Iya. Karena kita ngumpulin umat kita sendiri besok kaminan tuh mas di situ. Kita apa susahnya di situ? Oke. Nah umatnya wong liya kan? Nah, meneh ada yang ngerangkul wong liya meneh dijal kan? Ayo, Mas Mehmet mau ada pertanyaan. Terus ono lain mbak, kegiatan sosial sing dilakukan, sing dilakukan Medan Dona. Nih yang pernah nih. Kegiatan sosial apa yang? Ada kemarin kayak di Gunung Kidul kan? Tahun berapa ya? Apa itu? Di Gunung Kidul itu? Banjir apa ya mas? Ulang lu banjir. Usah Gunung Kidul kan? Gunung Kiduri. Gunung banjir. Zaman ah. Iya, Gunung ada lah. Ada. 2017. Ngawur enggak yo? Ini 2017. Iki 2018. Eh, jebul. Iki masih 2018, acarane 2017. Tarisa. Ih, zaman iso to. Oke. Terus ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Apa ini nengok nyumbang apa? Partisipasinya? Kita bisa lagi ada lagi. Mana nyumbangnya apa tuh ini? Soalnya aku kasih lagi. Aku rame lu soalnya ini semua. Sing cerita sembako. Pakaian. Disumbangkan ke itu sana, gitu ya. Teman-teman lu gitu. Ini tepatnya di daerah mana? Daerah sih. Sek wingnya aku rame. Tembus kah? Mana kah? Oh. Aku pelayan mau ngerti ya? Pelayan paling. Oh daerah pelayan. Iya. Yeah. Nah, ada lagi nggak kalau ada channel lain ada lagi nggak? Kemarin pasti karo si bonek ya? Iya. Bonek. Bagi-bagi. 1000 bonek kan? Hmm, 1000 bonek itu. Oh, untuk anak-anak kanker itu. Itu partisipasi. Ikut berpartisipasi. Partisipasi. Bonek mania itu ya? Itu di mana? Di rumah sakit. Selapa ya lah? Hah? Orang rumah sakit mana? Kini. Di Sarjito ya? Sarjito. Alam. Sarjito mana pasti ramai ya? Oh, beda sudah. Oh yang sama tiga maskot itu bukan? Tiga maskot Pak Bledi itu ya? Oke. Empat sama sana? Sama-sama. Oke malahan kayaknya. Empat sama Surabaya juga tuh ya? Oke. Surabaya itu dua itu maksudnya. Ya maksudnya elok empat. Empat. Berarti itu tadi ya, apa namanya bakti sosial di Gunung Kidul tadi sama terus ikut berpartisipasi dalam bagi-bagi boneka untuk teman-teman untuk anak-anak kanker tadi. Iya. Wi Medan Dona iki wi. Sing nyumbang dorongan kayak apa piye? Poner duit kas apa segeleran atau itu soalnya itu dari Medan terus dari pusat kita, terus kita di piye tembunge maksudnya Medan Dona arep anu se itu. Ya kayak yo itu partisipasi lah maksudnya. Kita enggak tahu ya kita kurang apa enggak tapi cuma Medan Dona di Siko. Tapi ada itu enggak ono tuh sik Medan Dona itu ono ada ada. Jadi itu ya penting beberapa kegiatan sosialnya seperti itu ya. Yo apa bagi-bagi takjil juga. Waktu Ramadan. Bagi-bagi masker? Belum. Belum ada itu. Tapi ya bagi-bagi takjil juga itu tahun kemarin atau Mas ini tahun ini 2018 ya. Iki 2018. Mau foto nih. Berarti ke channel 2018 ya. Oh. Karena 2020 kan
Corona. Enggak apa-apa. Badaning kaya apa badan. Semoga lebaran tahun ini bisa bikin acara seperti tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Ojo. Tahun ini kemarin lagi. 2 tahun yang lalu. 2 tahun kemarin. Karena kita juga ada acara tetepan buka puasa bersama. Oh, iya. So. Ada itu sawalan. Kayo anniversary ini bisa jalan. Iya. Yang ke-6 ini ya. 6 Nanti kalau misal yo undang-undang lah. Kita kado. Siapa kado. Siapa nanya tadi? Oke. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Ini untuk pertanyaan dari kita sebelum kita tutup podcast pada hari ini. Pesan-pesan untuk supporter, terutama supporter perempuan di seluruh Indonesia, terutama untuk supporter dari Maiden Dona ataupun supporter dari PSM Fan sendiri. Monggo dari Mbak. Iya, Mbak Pin sih. Mbak Pin, monggo. Tadi kan sama Mbak Nika aja yang jawab. Enggak. Ini pendapat masing-masing. Entar lo sana. Pendapat. Mbak Nika dulu aja, Mbak Nika dulu. Apa pesan-pesan untuk supporter wanita yang ada di Indonesia, terutama untuk Maiden ataupun PSM Fan. Untuk supporter Indonesia terutama supporter Indonesia wanita ya, terutama Maiden Dona, meskipun kalian sering dipandang sebelah mata yang seperti pemanis tribun, tetap dukung tim kebanggaan kalian, tetap dampingi meskipun di luaran sana banyak yang menilai jelek atau ya sebelah mata tadi, tetap apapun penilaian mereka itu kebanggaan kalian, itu pilihan kalian, tetap lakukan, tetap bernyanyi sebenarnya sama di tribun, tetap loyal aja, tetap berkontribusi lah. Apa lagi mau pesan apa? Pesan-pesan buat seluruh supporter wanita Indonesia khususnya Maiden Dona. Nek khususnya Maiden Dona ya. Ya sudah organisasi. Indonesia tetap loyalitas dan totalitas buat tim kebanggaan kalian. Kalau buat Maiden Dona, jangan pernah menjadikan Maiden Dona itu sebagai batu loncatan dan numpang eksis saja. Betul. Itu aja. Nah, kalau Mbak Kinli. Kinli. Apa ya, Mas? Hah? Apa mano? Apa mano tak aku SPP mano tak ono. Yo apa kek o. Nek sajane iki opo piye? Aku dijawab, Mas. Aja siap pula aku dijawab. Nah, nek tak bingung kowe sale. Konsomu ngono kuwi Mas senengane. Ame jawab mesti jawab sih ada. Lek we. Durasi. Yo, tadi gua aku pesan-pesane sing dinggo seluruh supporter Indonesia wanita perempuan. Oleh seneng delok babaran oleh supporter wanita boleh. Yang penting kita tahu tempat, tahu diri, tahu waktu. Bisa jaga diri baik-baik, jaga diri sendiri. Nek iso yo karo ngandel-ngandani kanca-kanca sing rodok-rodok uraan. Betul. Terus nek khususe dinggo Maiden Dona dhewe maksudku pribadi Mas ya. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Jangan cuma kepengen aku ben ketok wah, kita sampai meninggalkan semuanya, misalnya sekolah, kerjaan. Tetap yang utama ya. Jangan memaksakan kehendak hanya demi pengen aku setiap match ada gitu. Jangan seperti itu. Ramung urusan musik e lagek kowe nek meh melu misalnya, oh sesuk ada match berarti aku nyadar tugas harus selesai hari ini ben aku sik sendelok. Berarti istilahnya menonton PSM itu selamanya tapi bukan segalanya lah ya. Soalnya ada yang lebih prioritas. Utama lah ya. Walaupun tetap PPO PSM ini nomor 1 gitu loh, tapi masih ada yang harus di nomor 1 kan. Dan yang penting jangan jadikan teman atau komunitasmu saat ini itu sebagai hal terpenting ben koe iso dianggap karo wong. Jangan pernah merasa kowe nang delok PSM misalnya Mas ya. Kamu lihat PSM tapi tanpa Maiden Dona. Kamu tuh tetap bangga sama PSM tanpa harus ikut di kita gitu. Jadi enggak usah dipaksakan lah. Intinya sak mampumu. Kowe mampune semono ya wis. Jangan sampai kamu ikut ke Maiden Dona tapi jadi
tertekan sendiri karena diwajibkan seperti itu. Karena beda idealis, dia malah bingung sama santai karena main di luar PSM, beda pemikiran juga, semakin malah diasingkan kan malah nggak enak itu. Tapi lebih baik ya tetap fokus untuk nonton PSM seperti itu, karena tujuannya kan di situ, bukan betul, untuk cari tenar. Betul. Itu saja dari aku. Oke, okay, ya. Dari masnya? Dari saya, sekian. Nah, dari saya sendiri ya, kita tutup podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman supporter semua. Diambil baiknya, dibuang jeleknya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Medan Dona sudah direpotin, sudah dikasih, sudah nyelani waktu ini buat kami tim Football for Unity untuk. Siap. Dan terus support terus channel Football for Unity sebagaimana terserah mau seperti apa, jadi tetap support. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Rapi lepas sendiri.